Tuan-tuan sekalian, pakai serban sunnah ataupun tidak? Pakai serban, dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, dia kata sunnah. Pendapat yang kedua, dia kata tidak sunnah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahawa pakai serban itu bukanlah sunnah, tetapi pakaian orang-orang yang mulia. Dia kata pakaian orang-orang yang mulia, kopiah, serban apa semua ni bukan sunnah, tetapi pakaian orang-orang yang mulia. Maka siapa yang pakai kopiah, pakai serban, dia tidak dapat pahala sunnah, kerana itu bukan sunnah berdasarkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi bagi ulama yang lain, terutamanya di Malaysia, kebanyakan mereka mengatakan bahawa kopiah dan juga serban itu adalah sunnah. Maka siapa yang pakai, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, wajib ke sunat? Kalau dia sunnah sekalipun, kalau sunnah sekalipun, wajib ataupun sunat? Sunnah. Kalaulah sunnah sekalipun, dia sunnah, dia bukan wajib. Maka antara tuan-tuan sekalian, nasib tuan-tuan kena buang sekolah dan sebagainya, apa yang patut tuan-tuan buat? Tak buat benda sunnah tak jadi masalah. Imam Malik, tuan-tuan sekalian, bagi Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, dia kata dia lebih suka kalau benda sunat ni sekali-sekala ditinggalkan, supaya masyarakat tidak memandang itu sebagai wajib. Jadi sunat ni eloknya kita tinggal sekali-sekala. Jadi tak jadi masalah untuk tuan-tuan meninggalkan benda yang sunat. Baik, sama juga kalau larangan berjanggut. Nah, janggut ni majoriti ulama kata sunat, sebahagian kata wajib. Baik, hak sunat tak jadi masalah, yang wajib macam mana? Yang wajib, kalau tuan-tuan cukur, tuan-tuan berdosa. Tuan-tuan nak buat macam mana? Kalau tuan-tuan iman kuat, iman kuat, jangan pergi ke lapangan terbang. Sambung belajar pun tak payah, tapi nak pergi haji, nah, itulah masalah kan. Maka dia bergantung akhafud darurain, pilih antara dua mudarat yang lebih ringan. Jadi hak mana yang lebih berat, kita elak, kita ambil yang lebih ringan.